Nggak, tapi nggak usah pakai kantong plastik ya. Gue bawa kantong sendiri dari rumah. Iya, ini untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia gitu kan. Kalau mbaknya setuju nggak kira-kira kalau masyarakat diberi aturan membawa kantong sendiri dari rumah gitu, setuju nggak? Setuju. Alasannya apa tuh? Yo, what's up everybody, selamat sore guys, balik lagi channel Rosi Motovlog. Oke, jadi sore ini gue mau belanja ke Indomaret cuy, tapi ada sedikit yang berbeda nih. Karena apa? Anjay, gue bawa karung beras. Ini buat apaan? Ini buat wadah belanjaan gue di Indomaret nanti cuy. Nah, ini juga bertujuan buat mengurangi sampah plastik yang ada di Jakarta coy, karena seperti yang kita lihat gitu kan, Jakarta tuh saat ini dalam masa-masa musim banjir gitu kan, dan sampah ini menjadi faktor penyebab banjir coy. Seperti banjir di Jakarta kemarin gitu kan, waktu awal-awal tahun kemarin itu kan, Masya Allah, itu kan sampahnya bertebaran di mana-mana gitu kan. Jadi semoga aja ini bisa menjadi contoh buat masyarakat yang lain untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia gitu kan. Baca. Kita langsung berangkat aja coy, sambil nanti kita ngelihat reaksi orang-orang itu kayak apa gitu. Ngelihat orang belanja pakai karung beras, anjay. Sambil nanti gue mau nanya sama Mbak kasir Indomaretnya, kira-kira setuju nggak sih kalau misalkan di Indonesia itu bikin peraturan kalau orang yang belanja di apapun itu, di supermarket, di mall, ataupun di Indomaret harus bawa kantong sendiri gitu kan. Karena negara-negara maju saat ini itu udah mengurangi sampah plastik. Dan mengharuskan pembeli untuk membawa kantong-kantong sendiri dari rumah gitu coy. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini ada, udah ada Indomaretnya. Kita berhenti di sini aja coy. Ini pilih yang diskon cuy. Ngaca nih biar awet. Nih kalau cowok nih sebulan nggak beli lagi cuy. Ini buat kalau tanggal tua anjay. Ini aku suka. Nih. Enggak.
murah. Mbak, udah, Mbak. Mbak, tapi nggak usah pakai kantong plastik ya. Gue bawa kantong sendiri dari rumah. Iya, ini untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia gitu kan. Kan lagi Jakarta lagi musim banjir gitu loh. Kalau mbaknya setuju nggak kira-kira kalau masyarakat diberi aturan membawa kantong sendiri dari rumah gitu, setuju nggak? Ya, setuju. Alasannya apa tuh? Iya, satu aja. Loh, ini kan biar mengurangi sampah plastik gitu. Mbaknya setuju ya? Oke. 74.200. 72? Oh, 74. Borong cuy, anjay. Biar Jakarta lebih bersih lagi. Iya, lebih bersih. Kan kemarin banjir kemarin itu sampah-sampah pada bertebaran gitu loh. Ya, makasih. Ini mbaknya tak masukin YouTube gak apa-apa ya. Mainstream ya. Tas dulu dong, tas dulu dong. Anjay. Ya. Jangan lupa sedekah, cuy. Anjay, gue dikatain ekstrim sama mbaknya. Aduh, aduh. Cuy, cuy, bahwa kalau masyarakat itu disuruh bawa kantong plastik sendiri itu setuju gitu kan. Semoga aja ini di channel ini tuh ditonton sama pemerintah-pemerintah kita gitu. Dan menjadi contoh juga buat masyarakat agar lebih apa ya, lebih mengurangi sampah-sampah plastik. Bukan plastik banyak tuh, apa-apa sebab plastik sekarang lah. Nih, sampah plastik tadi. Ya, semoga aja masyarakat kita lebih disiplin dalam buang sampah pada tempatnya dan lebih mengurangi penggunaan kantong-kantong plastik tentunya. Dan apa ya, dan Jakarta bisa lebih bersih lagi lah intinya. Oke guys, kali ini udah mau nyampe di tempat mas gue, jadi sekian aja videonya. Jika kalian setuju silahkan komentar aja, jika kalian gak setuju silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar. So, sekian dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.